Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I'm fine. I hope you are fine too. Teman-teman, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan hindarilah kerumunan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Today, we will learn thematic tema 4, subtema 3, pembelajaran 3, dan 4. Let's start our lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Friends, please open your book on page 97. Let's read together. Teman-teman, silakan dibuka buku tematiknya halaman 97. Mari membaca bersama. Fatimah mempunyai keluarga besar. Pada hari raya Idul Fitri, mereka berkumpul. Mereka saling memaafkan kesalahan. Mereka juga saling berjabat tangan. Fatimah senang berkumpul bersama keluarga besar. Kakek Fatimah senang bercerita. Fatimah mendengarkan cerita kakek. Fatimah juga menikmati kue lebaran. Sekarang silakan dibuka buku tematiknya halaman 99 ya. Mari membaca bersama lagi. Atua dan Anduang Fatimah berasal dari Padang. Atua dan Anduang Fatimah sudah tua, tapi Atua dan Anduang masih sehat. Atua dan Anduang suka bercerita kepada Fatimah. Fatimah sayang kepada Atua dan Anduang. Atua dan Anduang juga sayang kepada Fatimah. Fatimah juga bersyukur kepada Tuhan. Fatimah memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Tuhan juga memberi kesehatan kepada keluarganya. Teman-teman, perkenalkan, ini adalah kakek saya. Kakek dalam bahasa Minangnya adalah Atua. Ini adalah nenek saya. Bahasa Minangnya nenek adalah Anduang. Ini adalah kakak perempuan saya. Panggilan dalam bahasa Minangnya adalah Uni. Dan ini adalah kakak laki-laki saya. Dalam bahasa Minang, panggilannya adalah Uda. Teman-teman, Uni dan Uda adalah panggilan untuk orang yang usianya lebih tua dari kita. Bisa juga untuk panggilan kakak sepupu ya. Alat ukur satuan tidak baku. Alat ukur satuan tidak baku yaitu mengukur suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Kita bisa mengukur satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh juga loh. Contohnya seperti jengkal, depa, dan telapak kaki. Yang pertama adalah jengkal. Jengkal merupakan ukuran panjang suatu jari tangan direntangkan mulai ujung jari jempol sampai ujung jari kelingking. Yuk kita coba menghitung panjang papan tulis menggunakan jengkal. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam,
7, 8, 9, 10, 11. Ternyata panjang papan tulisnya adalah 11 jengkal. Selanjutnya adalah depa. Depa merupakan panjang satu tangan direntangkan mulai dari ujung jari tangan kanan sampai ke ujung jari tangan kiri. Yuk kita hitung panjang kelas menggunakan depa. 1 2 3 Ternyata panjang kelasnya adalah 3 depa. Alat ukur satuan tidak baku selanjutnya adalah telapak kaki. Telapak kaki merupakan ukuran panjang satu kaki mulai dari tumit hingga ujung ibu jari kaki. Mari kita hitung panjang lapangan menggunakan telapak kaki. 8 telapak kaki. Itu dia teman-teman pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa belajar dan kerjakan latihan tugasnya ya. Semangat belajarnya. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.